berpadu serta selamat pagi ya. Ibu jero wajib ya. Lodari, jero lodari. Ibu jero lodari. Lodari. Ya, oh, benar. Bapaknya itu siapa namanya? Pak Jero Nengah Suwardi. Oh, Pak Jero Nengah Suwardi. Ini putrinya. Ya. Dari Karangasem mana, Ibu? Karangasem Kubu. Karangasem Kubu. 4 jam ya, Bu? Londaan itu. Enggak, yang pakai sepeda. Iya, sepeda. Enggak, 3 jam. 3 jam. 2 jam setengah. Ya, saya 4 jam dulu karena kalau pakai mobil. Gitu. Ya, kalau pakai ya. Mobil 3 jam. 3 jam ya, ya. Lewat gunung ya. Kalau hujan banjir pasir. Ya, Ibu ya. Iya. Alhamdulillah 3 jam kesini selama 10 hari, tapi tinggal di kosnya putra dan putrinya ya. Kita mulai ya, Ibu. Ya. Sekarang ini isinya apa? Kita ada di sini. Ini yang Ibu minum, Carla. Ya. Sangat dia. Nggih. Tadi sudah minum saya sedikit. Tadi sampai. Kita mulai ya, Ibu. Ya. Kita mulai sekarang Ibu cuci tangannya. Cuci. Ya, cuci semuanya ini dua-duanya. Karena kan nanti harus megang kurma gitu ya. Cuci tujuannya supaya bersih. Mbaknya juga ini untuk pembelajaran mbaknya. Tidurnya nyenyak ya tadi malam ya. Alhamdulillah karena ada minyak saya itu. Udah cuci ya, Ibu. Ya. Tuh sekarang Ibu siapkan. Ini kunci utama tubuh. Ibu nanti kalau buatkan Pak Jero, nih ada jahe, kunyit, daun pandan, sama seri. Ya. Ibu, sekarang Ibu ini diiris dulu. Caranya ngiris gini. Ini saya kasih contoh ya. Tipis-tipis, Bu. Tipis saja, ya. Semuanya ya? Iya, semuanya satu ya. Tipis saja, semakin tipis semakin bagus. Hati-hati kena. Ini praktek mbak. Tuh. Ibu nanti kalau sudah 10 hari kesini sudah sampai tua, tidak boleh sakit. Ibu, kalau sakit ya, berarti ya. Melanggar Ibu. Ya. Melanggar makanan. Nah, ini diperlukan oleh Ibu. Ya, Ibu ya. Nah itu harus dengan kulitnya. Selama ini orang buat gini ini pak kulitnya dibuat, nah, padahal kulitnya obat. Nah ini sudah saya cuci tadi. Iya. Ya Ibu ya. Ibu jero. Tari. Tari. Ya, loh tari. Loh tari. Tari. Nah, ini ya Ibu. Taruh sini Ibu. Nah, pakai tangannya. Sekarang kita tes jantungnya Ibu bagus apa tidak. Yeah. Caranya mudah. Nah. Sekarang ini Bu, gini kan Ibu. Pakai. Nah, coba warnanya apa Ibu? Warna ini ya, kunyit ya? Iya. Yeah. Ada. Nah, kalau tidak ada warna kunyit, jantungnya bermasalah. Kunyit itu gitu. Makanya biasanya di pers itu menandakan lebih cepat lihat jantung itu. Kok warnanya kunyit? Nah, jantungnya aman. Nah, Ibu ya, akan dicuci berapa juga. Tetap, ya Ibu, sekarang jahe. Sama seperti tadi. Ya, tadi dia. Iya, jahe lah. Ini praktek sehat ya. Yang utama, Mbak. Ya. Yang utama Mbaknya itu kalau ingin sehat. Ini nanti saya kirim ke Pak Jero videonya.
gini ya ibu, nanti ibunya yang masih sakit dibuatkan, taruh sini ya ibu. Setelah itu ibu, ini dipotong, nggak usah kecil-kecil lah, nggak bisa panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Ya, tiga ya ibu. Oh tiga. Ya, tiga daun pandan. Sudah. Setelah itu tiga serik. Ini seriknya ya, tiga, nggak panjang-panjang ya. Ya. Desa Kupu ya, Desa Kupu. Sekarang ibu, nah, ini kurma 7. Nah ya, 7 itu sama dengan gantinya nasi. Iya. Iya, 7 gitu. Kalau besok tidak ada perubahan, 14 ibu. Tujuh ya ibu, nah, sudah lengkap. Saya ambil supaya bersih ya ibu ya, ya. Ini sudah bersih 7, sekarang di krocok. Ini air mendidih krocok sendiri, coba ibu belajar. Nah ini pegang, jangan taruh kotor, soalnya hitam-hitam sih ya. Nah, langsung ya ibu ke sini ini, nah, ini praktek, ini air mendidih ibu lah, mendidih sekali. Nah, makanya tak praktekkan terus sampai penuh. Nah, ya ibu, alhamdulillah sudah berhasil membuat obat apapun stroke, lambung, gula di sini. Ditutup ya ibu. Tujuannya kenapa ditutup? Supaya uapnya tidak keluar, karena uap itu obat. Nah, ini molekul-molekul sudah mulai jalan. Nih lihat, ini dengan air mendidih ini kerja ini. Kunyitnya nanti hangat, harus dihabiskan ibu. Lah kok ini nanti diminum jam 4 ibu? Ini. Diambil kurmanya, ya kan nanti ibu puasa loh ini. Iya. Nanti puasa, kok jam 4, jam 5 ibu. Jam 5 ya? Iya, soalnya nanti jam 9 selesainya. Ya, jam 5, kalau jam 8 jam 4. Jam 5 ya ibu. Ibu nanti puasa. Kalau minumnya jam berapa minumnya? Jam 5. Jam 5 soalnya ya, itu ya? Iya, oh, ya. Nah, saya cerita sekarang ya. Ibu nanti pada jam 12. Jam 1 ya, bunyi perutnya ibu krek gitu. Itu tanda lapar. Sel-sel ibu yang perlu makan tidak ada yang dimakan karena puasa. Karena puasa gitu. Karena puasa tidak ada yang dimakan. Maka sel-selnya memakan penyakit-penyakitnya ibu itu, gula dimakan sama ibu. Lah, gula seperti penyakit gula, ribuan sel di dalam ibu, tubuhnya itu mati sel, itu sama dengan penyakit. Lah penentunya ibu, penentunya jam 5 nanti untuk membentuk sel-sel yang baru. Kalau selnya ibu sudah berkembang semuanya jadi sehat, wajah cingkrong otomatis, mata bersih. Makanya jam 5 ini ada di kurma. Kurma itu untuk membentuk sel-sel yang baru. Nah, karena tadi habis dikikis dimakan oleh sel-sel yang lapar. Ya ibu ya? Ya. Nah sekarang kita lihat apa di dalamnya ini. Ini tambahan spesial ibu. Nah, jangan lupa ya ini ibu ya. Sekarang ibu keluarkan ini, taruh di. Sekarang ibu tolong ditaruh sini, ini airnya di sini bawah ya. Iya, jadi 2 nanti ibu harus minum ini semuanya. Iya, makanya enggak sembuh-sembuh itu nanti gulanya kalau kurang minum. Harus loh
nanti lihat ibu dikasih bisa. Nah, harus bisa iya soalnya ini kan puasa ini. Nah, biarkan ya ibu, biarkan dulu kurmanya saya ambilkan dulu. Saya ambil kurma. Ibu capek ibu ya itu loh apa. Oh iya ya sudah bu. Nah, kita ambil ini tujuh ya. Sudah bu, terus ibu ya. Nah, taruh ini. Ayo bu, mantap. Sudah habis kan. Nah, sekarang ini taruh di sini bu. Nih, di sini semua ya ibu. Lihat kan. Ini tadi pagi saya buat pada jam 4. Jam 4 ibu. Ya. Jam 5 udah bang. Iya, ini ya bu, kita ambil ya bu. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lagi. Oh iya iya. Ibu tadi itu 7, tak lebih tadi tadi. 8 ya ibu. Ya. Nah, ini dibuat 2 kali. Nah, tak taruh sini, tak buat minum saya sendiri sama istri. Nah, sisanya ibu. Lihat ya, ini aja Bangli. 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 Oh Bangli. Ya itu, yang ibu nanti rasa. Ada kunyit. Jahe, ada daun pandan, ada cengkeh. Nah, cengkeh nanti ibu nanti sepuluh hari itu. Hah? Sunat. Yang ini bawang merah. Coba ya, bawang putih, bawang merah masuk itu satu-satu kecil. Ya ibu. Ya. Nah, ini tak minum ini ibu nanti dengan istri. Saya dan istri bisanya ibu itu tak minum sendirilah sehat ini ya ibu ya. Ibu nanti 5 hari wajahnya harus sudah bersih penyakitnya juga ya ibu ya. Jangan lupa sekarang ibu kemarin 1 gelas saja nggak habis, habis sekarang 2 gelas. Sekarang bisa masuk di sini ya? Masuk. Sekarang ini ibu siapkan, kalau sudah hangat diminum, dikasih garam sedikit sedikit bu, garam Himalaya sedikit sedikit. Di sini taruh ya? Ya, nanti saya ngudek percepat maju yang video ini. Garam ini tujuannya sedikit supaya ya menstabilkan darah tinggi, darah rendah jadi normal ibu, gula itu ya. Gula. Nah, iya ibu sudah. Lalu sekarang ibu yang kedua iris ini. Nih pakai. Nah, ini lagi coba. Ya. Ya bu, irisnya gini bu, tak cari ya ibu. Udah, udah. Nah, gini, tian dulu. Ini kan irisnya itu jadi 3. 1. Nah, ambil sini 2. Iya. Praktek. Tuh, miring ibu ininya. Lah, ini ya. Yang sini, yang gini. Yang ini. Iya, kebalik megangnya. Yang ini. Iya. Nanti yang dipakai yang ini. Iya. Ya, hati-hati kena tangannya. Ya dikena tangan ya ibu. Sudah sekarang ya. Diperes nih sama ini ya. Di sini nah, ibu karena buat ini tangannya masih canggung ya mbak, nanti buatkan Pak Jero seperti ini loh ya. Ya ya, ini satunya ini saya ibu. Sekarang 1 sendok dah. Sekarang 1 sendok madu.
sini. Ya. Ini. Ambil sendiri. Satu sendok, satu sendok. Satu sendok, satu sendok. Ya. Sendok, satu sendok. Nah. Tidak, Bu. Nah, satu sendok lagi. Ini saya siapkan filenya. Atas sendok. Sama cinta. Kita ibu siapkan di situ. Anunya apa? Sekarang ibu, ini semua tidak ada artinya tanpa doa. Kita berdoa dulu ya, doanya yang cepat ya ibu ya. Ibu konsentrasi karena ibu dan mbak agamanya Hindu berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya ibu. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waktu lebih datang bisa ya kau ya fata ya ali nasrun minallah bibakatu kau ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Sahih ya Muhi ya Wali ya Asis ya Jabbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahukum fayakun. Shodaqallahu nabi abu marham lahir kudan abu marham warahma ya Allah. Sure.
nama, sule nama, sule nama, sule nama, sule nama, sule nama, sule nama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa keempat orang tua hamba. Masuk surga ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, lebih dini wali-wali dari tanah kepada bisa benda. Ya Allah, bagi ini hamba berada dalam jodoh ya Allah. Ampun, ya Allah, untuk sembuhkan dengan herbal yang baik. Ampuni ini, dosa yang ibu jodoh ya Allah. Jadikan ramuan ini, ramuan yang terangkan, menembus semua penyakit ini. Supaya dengan sehat bisa ibadah sehat bekerja ya Allah. Aku akan sembuhkan pada semua penyakitnya ibu jero ya Allah. Allah masyhurku wassalam wabarakatuh pada walhamdulillah hidup di alam. Sudah selesai ini. Sekarang ibu ya ini diminum sama ini. Bil habas sauda. Baru setelah itu ibu kurmanya dicuci ya. Minum. Dah, sekarang saya yang video. Nah, mbaknya sudah paham. Ini adalah dasar-dasarnya untuk tubuh. Nah, sekarang ibu minum habas sauda sama jinten. Ini membersihkan darah-darah pada diri tubuh ibunya ya mbak. Nah, tuh pelan-pelan ya ibu minumnya. Soalnya jam 9 sudah selesai. Puasa sudah habis. Pilnya alhamdulillah sudah lancar. Kemarin agak lambat. Pilnya 4 sudah habis. Sekarang ibu makan kurma 7 itu 8 tuh bonus 1 ya. 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 Lah, nanti taruh sini anunya apanya? Bijinya ini. Ah, bijinya kan ini untuk ibu ini. Iya. Ya, ya, jangan lupa. Makanya tangannya tadi cuci bersih karena untuk itu. Nah, itu sambil minum ya ibu karena ibu harus menghabiskan 2 gelas ini. 1 liter ini ibu namanya. Besok kalau nggak ada perubahan ibu pagi sudah saya siapkan 14 kurma seperti Pak Nengarengkok itu 25 hari 14 itu bisa jalan itu penyakitnya sembuh bapaknya ibu Jero Pak Jeroulan nah, itu dan normal dia lumpuh itu jalan semuanya itu 25 hari puasa. Padahal jatahnya puasa 3 bulan. Tapi 25 hari sudah selesai karena sudah sembuh. Umur 80. Nah, itu. Ya ibu, sambil minum ibu. Ya. Harus menyatu dengan kurma. Nanti kalau nggak ada kurma ibu, ini ketela ini. Ubi rebus gitu kalau di rumah. Ya ibu, sama ini. Nah, itu. Nanti jam 5 loh bu, ibu minum lagi seperti ini. Nah, itu untuk memperbaiki sel. Yang ini ya? Ini harus dihabiskan. Ya ibu, jangan lupa. Nah, alhamdulillah, mbaknya heran nih mungkin lihat ibunya minum banyak. Gitu ya, mbak. Kalau kurang minum bisa kena ginjal dan jantung. Mbak, minumnya harus 3 liter dari dokter Australia ini untuk pupuk manusia 3 liter sehari. Gitu. Kalau saya 6 liter. Nah, pipisnya 21 kali saya. Ibu nanti harus pipisnya sekitar
1 liter sampai jam 5 itu harus minimal 6. Ya Ibu ya, ingat-ingat nanti saya telepon loh. Jam 4:30 sebelum buka puasa itu. Iya, harus minimal 5 untuk mengeluarkan penyakitnya itu lewat pipis. Mengeluarkan gula-gulanya itu ya. Ya Ibu. Alhamdulillah sudah agak menyatu ini. Dihabiskan itu. Sudah tubuhnya sudah kemasukan herbal-herbal yang sangat lengkap. Ada madu tadi, ada garam Himalaya. Ya Ibu ya. Alhamdulillah. Besok hasilnya Ibu. Minimal 10% besok hilang penyakitnya. Ya, karena puasa ini. Puasanya. Ya, kalau lemah nanti tidur. Kalau lemah tidur. Iya, karena istirahat ini 10 hari di rumah kos. Di kosnya putrinya ya, ya. Ibu. Alhamdulillah. Nanti Ibu punya dokumen 10 video itu. Bisa sampai rumah itu nanti. Ibu nanti kalau sudah 10 hari wajib sehat, sembuh semua penyakitnya Jawa ya Ibu. Baru bisa merogram Pak Jeru. Kalau sakit apa gitu, kok pusing saya. Lihat 5 menit tadi sebelumnya makan apa sudah ketahuan. Pokoknya sumber-sumber sakit ya ada. Pusing-pusing kepalanya. Iya, karena Ibu senang gorengan. Pusing ada di gorengan, di minyak-minyak itu Bu ya. Nah gitu. Kalau gula itu ada makannya. Makan gula dan nasi putih. Nasi putihnya itu ya? Iya. Nanti tak ajari makan nasi putih dengan sehat kalau sudah sembuh tuh. Karena nasi putih makanan pokok rakyat Indonesia itu ya. Ada triknya sendiri, ada rumusnya sendiri. Makan nasi putih tapi sehat. Ada itu. Nanti saya beritahu. Sudah habis Ibu? Masih satu. Oh, satu harus dihabiskan. Tadi saya 8. Iya, dapat. Lu minum ya. Minum Bau Ibu. Nanti. Ya. Ini sampahnya di bawah ya. Iya, dan lain. Dah. Harus habis itu. Nah. Alhamdulillah 1 gelas. Pokoknya habis ini 1 liter Ibu. Pelan-pelan aja. Ya, makanya Ibu nanti kalau pipis pertama ringan badan. Pipis pertama itu ringan. Pipis kedua tambah ringan. Nah, gitu. Ingat nanti. Sekarang ini kan penuh makanya. Dari sini nanti penuh ini. Tuh, padahal Ibu belum ini. Belum pisang. Nanti kalau sore jam 5 sampai malam harus ini pisangnya pisang rebus, padahal sudah saya belikan tadi pisang rebus itu. Ini udah belikan ya. Pisang rebus saja ya. Kalau jangan lupa ya Ibu ya. Nanti sudah saya siapkan jam 4 pil-pilnya. Kalau itu dari jam 8 apa dimakan, makan apa? Loh, enggak boleh. Dari jam 9 ini keluar dari sini sudah enggak boleh apa-apa. Sampai jam 5. Jam 5 ya. Jam 5-nya. Jam 5 dikeluarkan tadi. Ya. Kurmanya dulu sama pil, nanti saya bawa pil. Ya, pokoknya nanti jam 5 pilnya sudah siap persis seperti ini tadi. Minum pil lalu itunya sudah dikeluarkan lagi ya, kurmanya. Ya. Kalau besok enggak ada ini saya isi 14 ini, Bu. Kurmanya kalau besok nggak ada perubahan berarti parah sekali ya Ibu. Kalau itu. Kelihatan saya parah sekali, belum tahu kan lihatnya besok pagi itu ya, besok pagi perubahannya. Kok nggak ada perubahan lagi Pak Haji, saya tambah ini 14 kurmanya supaya cepat sembuh, cepat pulang ya, karena harus meninggalkan suami Ibu Jeru. Suaminya, tolong ya Pak Haji, istri saya. Sayang sekali Pak Jeru ke Ibu. Nah, ya Ibu? Ya. Tolong dong Ibu, nanti Ibu pulang sudah bisa ngobati Pak Jeru kalau sakit.
Iya. Mertuanya, mertuanya ya ibu itu. Apa ibunya? Ya, mertuanya. Nah, mertuanya. Gitu. Ibu juga sudah tidak boleh sakit. Iya. Kalau sudah lulus dari sini. Gitu. Sampai jam 5 minum ini lah. Iya, nanti ibu lihat mulai nanti pipisnya sudah enggak bau. BAB-nya enggak bau nanti besok. Karena makanannya sehat seperti bayi itu loh. Coba ibu nanti hari ke-11 makan nasi, bau lagi itu pipisnya sama BAB-nya. Kalau sudah habis 10 hari bisa makan nasi? Boleh, nanti tak kasih resepnya. Boleh makan nasi nanti kalau sudah sembuh. Normal lagi nanti. Tapi ya enggak banyak. Yang sedikit-sedikit ya? Iya. Udah ibu, udah habis. Nah, masukkan sini ibu. Iya. Ya, ini bijinya ini adalah obat ini. Nah, ini obat. Ya ibu ya? Iya. Nah, dihabiskan lalu tinggal ngisi. Sekarang, ini ya? Iya, harus habis. Setelah itu boleh pulang. Tinggal ini, 1 liter. Pas ini tisunya ibu. Nah gitu. Nanti kalau sudah pipis temas, sudah gak adu-adu. Dari kamar mandi ibu keluar bilang kalau agama Hindu suksema ya pada Tuhannya ya gitu karena penyakitnya keluar. Kalau Islam saya keluar mesti alhamdulillah 21 kali saya pipisnya karena 6 liter saya. Ya ibu ya, ya. Jangan lupa ibu harus semangat. Ya, semangat. Ibu sakit saya karena minumnya sedikit selama ini, betul apa enggak itu? Lah itu jadi penyakit. Dokter aja bilang se-Australia itu loh 3 liter ibu minum 1 gelas aja gini-gini ya. Nah, jangan lupa sudah nanti kuat. Hari ke-11 di rumah sudah dibiasakan 3 liter. Gimana caranya ini? Nah, botol ini 1 liter 3 kali, pagi, siang, sore ya ibu, nanti bawa pulang ini kalau sudah saya kasih. Sudah ramuannya buat ya. Apa? Ramu-ramuannya enggak buat kunyit ya. Iya, gitu. Iya, harus apa Ibu? Kunyit, serai, daun pandan. Ya. Nah, gitu ya Ibu ya. Ya. Gitu. Nanti memang penuh keluar dari sini tuh perut itu sudah kenyang. Ini mbaknya, lihat ibunya aja ini. Asli. Ya. Sekarang mbaknya saya ajari. Mbaknya sekarang. Mbaknya apa ini ibunya. Kalau ada masalah masalah apapun di kehidupannya mbak, soal kerjanya, apa punya pacar apa-apa,